Okey, assalamualaikum. Salam. Ni nak tanya perlawanan petang ni antara IPK dengan IPD Taiping ni, apakah pandangan cik tentang perlawanan ni? Daripada pengalaman saya, game akan sengit lah. Okey. Sebab kedua-dua pihak ada peluang. Okey. Peluang untuk masuk final lah. Okey. Masing-masing tengok pada kesilapan lah. Okey. Siapa yang banyak buat silap, tim tu akan kalah. Okey. Adakah kualiti lihat macam Taiping semalam, Taiping bermain sampai ke tambahan masa dan penalti sedangkan IPK hanya 90 minit main dengan Manjung 2-0 Yes. Dan kelihatan seperti IPK tidak memerah sepenuh keringat kedegat untuk game semalam. Jadi macam mana agak-agaknya untuk kali ini? Dari segi mental memanglah IPK memang lebih sikitlah sebab depa menang dalam 90 minit. Okey. Tapi dari segi permainan separuh akhir ini adalah satu-satunya perlawanan yang mana cukup orang kata sangat-sangat macam final lah. Okay. Separuh akhir ini. Okay. Sebab apa, orang yang akan bermain di separuh akhir ini dia akan main bermati-matian. Okay. Sebab apa, biasanya persaingan antara Taiping dengan IPK ni lah yang sebelum-sebelum ni lah. Taiping yang kelebihan pada Taiping. Okey, kelebihan pada Taiping, advantage pada Taiping lah. Okey, okey, kita balik kepada satu lagi semi final sebelah sana tu. Ipoh lawan Pekan Hulu tu setelah Ipoh menang 10-0 lawan Greek Jadi cik nampak bagaimanakah peluang mereka melawan Pekan Hulu? Sedangkan kita lihat Pekan Hulu pun dengan Mualim pun 1-0 je menang. Untuk game hari ini antara Ipoh dengan Pekan Hulu tu, saya rasa Ipoh menang sebab kelebihan ada pada Ipoh sebab dia mempunyai pemain-pemain yang ada kualiti lah. Okay. Ada kualiti lah. Jadi untuk peluang dalam separuh akhir ini, bagi saya pun masih ada peluang pada Pekan Hulu. Okay. Sekiranya dia orang make sure kan peluang di sempurnakan dengan baik lah. Okey. Okey. Akhir sekali pilihan untuk final. Pilihan untuk final saya yeah. antara Ipoh dan Taiping. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Yes.